Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi bersama kita ya, Mekanik Motor. Oke, video kali ini adalah tentang cara-cara ini ya, membetulkan shock depan yang sempit. Oke, teman-teman ya, ini kita ini oke teman-teman, ini agak sempit ya, ini nggak masuk ya. Ya seharusnya begini jadinya. Apabila kita paksakan bisa masuk teman-teman ya, tetapi soknya tidak lancar mainnya ya. Oke, sekarang caranya kita mau membuka ya. Ini agak jauh ya, ini ya, agak ke dalam ya. Jadi agak masuk yang ini. Caranya kita pakai gunakan dongkrak ini ya, teman-teman ya. Oke, kita setel habis ya, teman-teman ya. Sebentar. Oke teman-teman ya, ini kita setel paling habis ya, paling bawah ini. Masukkan gini. Oke, kita buka sedikit teman-teman ya. Ulangi lagi beberapa kali teman-teman ya. Belum ya, masih kurang. Sepertinya sudah nih teman-teman ya. Coba pasang rodanya. Oke, teman-teman sudah pas ya ini ya. Oke, sekarang kita kunci dulu. Coba tes dulu teman-teman.
Oke, ini mantap ya teman-teman ya. Udah bagus. Jadi caranya gunakan dongkrak ini ya teman-teman ya. Kita untuk membukanya ya. Oke, sampai di sini video kita. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya.